Saudara anggota KPU Padang Sidempuan Sumatera Utara, Parlagu Tanah Rahab terjaring operasi tangkap tangan tim saber pungli di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Pelaku ditangkap di sebuah kafe di Padang Sidempuan dan saat ditangkap pelaku sedang membagikan uang yang diduga adalah hasil pemerasan. Polisi mengamankan uang sebanyak 25 juta rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain. Polisi menyebut pelaku melakukan pemerasan terhadap caleg dengan iming-iming suara di pemilu 2024. Terkait dengan modus, sejauh yang didapatkan hasil penyidikan sementara, yang bersangkutan mengiming-imingi dengan membayar sejumlah uang akan mendapatkan suara. Pak, ini sinyal caleg yang diperas ini siapa, Pak? D. Ada tersangka lain, Pak, dalam kasus ini? Penyidik masih terus mengembangkan.